أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد teman-teman sekalian rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita dengan sepenuh hati dan perasaan mengakui bahwa seluruh nikmat yang ada di hadapan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepadanya, alhamdulillah, dan tidak mengkufurinya. Kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan. Semoga kehadiran kita termasuk rangkaian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan dan harus tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari tidur hingga tidur kembali, mulai dari urusan pribadi hingga urusan negara dan pemerintahan. Dan tidak seorang pun diperbolehkan untuk keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang menyelisih perintahnya dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina khalifuna 'an amri am tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dan Ibnu Katsir menjelaskan, hendaklah kalian berhati-hati dan takut untuk menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin ataupun yang nampak. Jika tidak, maka akan tertimpa bencana di dalam hati mereka berupa kekufuran, kenifakan ataupun kebid'ahan, atau tertimpa adab yang pedih yaitu di dunia dengan terbunuh atau terkena had penjara atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintahnya dengan kesengsaraan dan kehinaan di dunia dan akhirat. Bagi seorang muslim tidak ada pilihan jika dia menginginkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat kecuali mengikuti aturan Islam dan cinta terhadap aturan tersebut. Sebagaimana perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa mata ibtaghayna bighairi al-Islam adallana Allah." Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka setiap kami mengharapkan kemuliaan dari di luar Islam, Allah menghinakan kami. Teman-teman sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lawan dari Islam adalah jahiliyah. Jika ada gaya hidup yang islami, maka ada juga gaya hidup yang jahili. Sedangkan orang-orang yang menyelisihi Islam disebut dengan jahiliyah. Keduanya memiliki gaya hidup masing-masing, yaitu gaya hidup islami dan gaya hidup jahili. Gaya hidup islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah gaya hidup orang yang beriman. Adapun gaya hidup yang jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh, yaitu syirik. Inilah gaya hidup orang kafir. Setiap muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya.
Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surah Yusuf ayat 108. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib atas setiap Islam, dan gaya hidup jahili adalah haram baginya. Hanya saja dalam kenyataan justru membuat kita sangat prihatin dengan sangat menyesal, sebab justru gaya hidup jahili yang diharamkan itulah yang meningkupi sebagian besar umat Islam. Mereka bangga meniru mode-mode orang kafir, memperingati ulang tahun kelahiran dan berbagai adat kebiasaan mereka yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Islam. Na'udzubillah. Fenomena ini persis seperti yang pernah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahudu wan-nasara qal faman. Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka. Kami berkata, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani kah? Jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis tersebut menggambarkan suatu zaman di mana sebagian besar umat Islam telah kehilangan kepribadian Islamnya karena jiwa mereka telah terisi oleh jenis kepribadian yang lain. Mereka kehilangan gaya hidup yang hakiki karena telah mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tak ada kehilangan yang patut ditangisi selain dari kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islami. Sebab apalah artinya mengakui sebagai orang Islam kalau gaya hidup tak lagi Islami, malah persis seperti orang kafir. Inilah bencana kepribadian yang paling besar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang sempat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan diberikan keberkahan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.